Halo bosku, salam sehat untuk kita semua. Thank you for YouTube ya. Kali ini kita akan murce-murcekan lah. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe bosku ya. Nih, langsung saja. Ini teh bagus ya, tuh. Cakep banget, ada bulu-bulu ini. Serius, nggak ada minus ini. Tuh, mewah ya. Bahannya juga kenyal. Lengkap dengan tali panjang. Ya, tuh. Yang mau silahkan di 50.000. Mangga, bunda. Kemudian, ini tote cakep banget ya. Warnanya putih, dia kayak tote cendol. Dia di sini ada brandnya Biggs. Tuh. Di dalamnya bersih. Ini keren, serius bunda. Keren banget ya, dipakai kerja ya, lucu ya. Serius, lucu banget. Yang mau 70. Kemudian, nah, ini brandnya Aldo. Tuh ya, Aldo dengan mix ular. Ini Aldo termasuk tas brand ya. Ini Aldo. Tuh. Yang mau ya, semua masih aman, layak untuk digunakan. Tuh. Ya, semua masih aman, hanya ketekan-ketekan senja saja. Saya kasih murah 120. Silahkan. Kemudian, astaga, ini keren banget ya. Mix kulit lagi. Ya, aduh, kelihatan sultannya ya. Tuh, kelihatan aura-aura kesejahteraannya ya. Astaga. Tuh. Oh. Cakep ini. Brandnya adalah Sislong. Cakep banget, bos. Sisley, bos. Gagah ini. Ini gagah banget ya. Dan dia like new. Like new, bos. Yang mau Sisley ini 120. Masih mulus. Kemudian ini brandnya Ruti ya. Dia gayanya seperti corun. Tapi ini lucu. Ya. Sudutnya aman, tuh. Nah, di dalam ada ini. Ya, kayaknya ini brand, bos. Tuh. Tuh. Yang mau silakan di 60. Lanjut. Nah. Kulit asli, ya. Kulit asli kelihatan ya. Nih. Ini kulitnya masih paten ini bos. Tuh. Tuh. Cakep ya. Dia brandnya Zuzelarus. Minus-minus pemakaian standar ya. Karena untuk kawat-kawatnya ini masih aman bos. Masih aman. Menurut saya ini tergolong masih mantul. Masih bagus segini mah bos, tuh zipernya masih aman. Kulit asli ya. Yang jelas ini dia kulit asli tuh. Ya. Kulit asli tuh. Ya. Kulit asli bos. Tuh. Yang mau, aduh kapan lagi dapat kulit asli rantai 100. Nah. Ferragomse. Ya, ini Ferragomse yang mau 50. Ala ya, bukan Ferragomse, tapi elong itu mah. Nah, lanjut kulit gemoy. Ya, ini kulitnya warna kuning.
Cakep banget. Jipernya sudah keren. Tuh ya, di dalam juga emboss. Ini teh brandnya adalah Giorno. Berarti Itali punya, ya. Ini Itali punya sling loh. Cakep banget ini dipakai ya. Tapi udah keren banget ini, terlalu keren sih. Yang mau ya di murahkan aja lah ya. 150 sudah. Aduh, murah banget. Kemudian, ini kulit asli nih. Brandnya ya. Lengkap dengan tali panjang. Terus dia ada tali pendek. Ini sudut-sudutnya masih bagus. Ini kayaknya mehong ya. Tuh. Pakai zipper. Kulit lagi ininya juga. Ada brandnya, bos. Ya. Oh, ternyata zippernya nggak ada. Zipper tengahnya nggak ada ya. Nih. Sling. Ini mantul, bos. Ya, cakep. Oh, keren ya. Astaga. Ternyata dia minus juga, bos. Minus kecolok ya. Aduh, oi. Kumaha ya teh. Zippernya masih bisa ini ya, cuman agak pereg. Masukin aja ini ya. Nah, ini dah ya. Nih, kalau ini dia masih mulus. Masih bagus ya. Masih cakep banget. Yang mau ini 50, gak apa-apa ya. Baiklah. Nah, kalian nih saya masukin ya. Murce mana lagi yang kau dustakan, bosku? 50.000. Nah ya, ini dipegang juga, ini udah keren ya. Ini tas gunung ya. Ini langsung sajalah ya, yang paham dan mengerti. Ini yang mau 140 langsung together. Nah, lanjut. Nah, ini keren ini. Kayak burber ya. Gayanya kayak burber ya. Cakep ya. Tuh, cakep banget ini. Ya. Astaga, ini keren banget, Bunda. Yang mau 50 ya. Mantul kita. Lanjut. Ini American Twister ya, American Twister. Zippernya aman, di dalam aman. Dalam sini aman, ada tag minus tali panjang. Tapi ini pasaran harga tinggi, Bunda. Ya, dia di sini minus zippernya ya. Pasarannya tinggi ini. Ya, ini tutup aja. Karena ada minus-minus tertentu, yang mau ini kalau dipakai masih keren ya. Yang penting kan dia utama, ruang utamanya ya. Tuh. 50. Ayo. Kemudian, nah, tote mewah warna hitam masih mulus. 50. Ayo, murce mana lagi yang kau dustakan, bosku? Kemudian nih, saya ada kulit asli, dia brandnya Brill. Cuman minus-minus, dia di sini ada sobek sedikit ya, terus minus-minus lah. Kalau untuk pemakaian, maksudnya dipakai secara langsung masih layak. Ini Brill, di dalamnya juga masih bersih. Ya, tinggal disulap-sulap aja lah. Yang mau 50. Gas. Maaf, 6 ya, 60. Murah banget. Nah, ini serut ya, model serut kulit asli. Tuh, brandnya adalah Sesamji ya.
Yang mau 130 sudah. Ini enggak ada lagi harganya itu ya. Kemudian nah ini agak unik ya. Ini tote agak unik ya. Agak mewah ini bahannya nih, Bos. Tuh. Agak lucu ya. Ini bahannya agak lucu nih, keren ini. Murni tote ini. Yang mau 50. Tuh, murah-murah, Bun. Kemudian nah, ada kipling. Ya, tuh. Kipling minus bodat. Ya, ini kipling, Bos. Minus bodat, tapi ini mewah dan sangat keren. Double zipper di dalam kiplong. 80. Silahkan, Bos Q. Kemudian nah, rangsel ya, ini bukan kulit asli ya. Kalau kulit asli harganya tentu behong, ada brandnya ini ya. Yang beruntung silahkan pakai zipper ya. 100, keren ya tuh. Wih, paten, Bos. Lanjut. Nah, ini saya tadi ngelihat ini kayak ngelihat brand gede ya. Kristen Adre, Christian Adre itu. Ya. Semua masih mantul, ya. Oh, betul. Oh, betul. Christian Adre pantesan, ya. Pantesan saja, Bos. Dia mewah. Yang mau 50, sudah murah, Bos. Kemudian nah, ya. Modelnya cakep buat kerja. Tali panjang, aman. Di dalam ada brand dia ya. Tuh. Yang mau 100. Aduh, Bunda, Bunda murah-murah banget ini ya. 100 rehong. Kemudian yang baru bergabung jangan lupa di-subscribe ya. Nah, ini kiplong sempurna ya. Dari warnanya, dari bodatnya. Ini apa ini? Oh, ini mah di dalam ya, saya masukin. Tuh. Kiplong yang mau ini mulus ya, tali panjang. Ini kayaknya tali panjang bawaan apa bukan ya? Yang mau 100. Lanjut. Nah. Tas kerja kantor ya, modelnya pakai zipper seperti Prada dan masih like new. Yang mau 50, murah lah, enggak usah mahal-mahal lah. Kemudian dah. Tas kerja ini berwibawa sekali ya. Brandnya Dunlop. Betul. Ya. Kaki-kakinya ini masih aman, Bos, tuh, ya. Masih cakep, tuh. Masih tidak ada gangguan. Keren ini. Tuh. Ya. Dia masih mantul. Yang mau cakep ini, Bos. Jipernya serelek. Dunlop nih ya, 50. Kemudian tah. Tote kanvas warna putih, dia lucu pakai magnet, di dalam aman, ada poketnya. 50. Gaskeun. Kemudian ini ransel aksesoris. Ya, masih paten tuh ya. Ini masih mantul ya, dia bukan kulit asli.
Tuh, tapi ini gagah, Bunda. Ya, warnanya hitam, ya, masih cakep, ini masih cakep ya, tuh. 120. Ya, ini mewah. Nah, lanjut. Nah, kalau ini maaf-maaf ya. Ini rangselnya mewah. Zipernya juga palu ya. Tuh. Di dalamnya cakep tuh, emboss. Ini keren ini, Bos. Cakep ini. Ya. Tuh, ya. Ini kulit asli, Bos. Nih, ya, nilon cakep, ini kulit asli. Tuh, ini dia di sini kulit asli. Kulit asli. Yang mau murah aja lah, ya. 120. Kemudian, nah, ini kulit asli. Ya, kalau ini dia kulit asli, full kulit. Lengkap dengan tali panjang, ya, tuh. Astaga. Tuh, dia di sini belakangnya pakai magnet. Brandnya Rodem. Yang mau. Ini mewah sih menurut saya mah. Tasnya mewah ya. Kulit asli lagi. Tali panjang, ya bawaan. 140. Nah. Ya, tas minggat mewah. Double zipper. Mix dengan kulit asli. Ya, mix dengan kulit asli. Ternyata dia ada sedikit minus di benangnya ini, ya. Tuh benangnya ini nih, tinggal dijahit. Tapi ini kulit asli loh. Kulit asli, di dalamnya ini masih bagus. Ya, zipernya juga masih serelek. Tuh, ini plat besi yang beruntung. Beruntunglah, Bos, ya. Yang mau ini, Sof, ya, saya kasih 100. Aduh, murah banget. Nah, kulit asli ya, gambarnya keren seperti Brera. Dia adalah Vinci's Band, modelnya seperti kremes. Yang mau ya, minus-minus pemakaian aja ya, di handle-handle standar. 200, silahkan. Lalu, tah, kulit asli. Ya, ini dia di sudah matang banget ya. Dia di sini tuh gambar, tapi gambarnya melalui kayak permata-permata gitu. Oh ya, ini brandnya ya. Ini zipper YKK. Maunya gambar nanya. Maksudnya mereknya apa ya? Anti form design. Yang mau 120. Murah, Bun. Murah, ya. Kemudian, ini ada tote kepala sekolah. Bahannya nilon, warna hitam, ada brand. Tuh. Ah, keren ini. Tuh. Ya. Udahlah. Kalau udah begini mah udah, Bun. Tuh ada poket lagi di sininya ya. Tuh. Astaganya ada ruang lagi di dalamnya. Waduh, nembus lagi. Yang mau 50 ambil. Ya, di 50.000 gaskeun. Lanjut. Nah, kulit asli ya. Cara pakainya ini memang begini, ya. Tuh kalau dia kosong, nanti dia pakainya begini ya. Jadi ibu-ibu ganjen pakai ini ya. Kulit asli yang mau 100. Nah. Mix dengan kulit. Ini minus-minus ketempelan kotor ya. Kayak debu begitu ya, dilap-lap aja. Tuh, ya, dia di sini sedikit minus juga. Tapi ini mix dengan kulit.
Rangu ya kedengarannya juga. Ya, ini kotor ya, nanti dikepruk-kepruk. Ada brand ternyata ini. Brand apa ya? Yang mau 50 saja. Ya, 50.000 murah. Kemudian kroko hijau bagus, dia minus tali panjang, dia di sini ada ruang udaranya, memang gayanya begitu ya, tuh ya, minus tali panjang tapi masih like new. Yang mau 80 gasken, murah banget ya. Kemudian saya ada kulit asli, brandnya Bana-Bana, tuh ya, minusnya magnetnya nggak nempel ya, walaupun ada nempel-nempel sedikit, saya lebih baik katakan tidak nempel supaya tidak berharap ya. Tuh, masih ada sedikit ya. Yang mau 100. Nah, ini like new, kulit asli, mantulita, minus tali panjang. Ini saya kasih murah lah ya. Per hari ini masih mantul bos. Kulit asli 130. Oleh karena itu, yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe. Kita ketemu di konten berikutnya. Thank you for YouTube. Salam sehat. Saya pamit. I love you all. Mwah.